laki-laki umur 53 tahun. Sakit sudah beberapa tahun ya. Sakit ini adalah dari mulai kepalanya sakit ya. Kemudian sakit ke bahu kanan sampai ke lengan kanan, sampai ke dada kanan, nembus ke punggung. Dan sakitnya itu langsung ke pinggang, ke kaki kanan, dan sampai ke jalannya agak susah sedikit ya. Pasien ini samping itu ada sakit GERD ya, dan nafasnya kurang plong ya, dan agak lekas letih ya. Nah, setelah saya periksa, ternyata pasien ini menderita Scalinus Syndrome dengan Adisahab score skalanya 7 sebelah kanan. Saya rencanakan untuk operasi dekompresi. Mudah-mudahan setelah operasi semua sakitnya akan hilang. Silakan ceritakan, Pak. Ya, saya sakit dari dada kanan, tembus biasanya ke punggung kanan. Kalau saya paksa akan masuk ke kanan, tangan kanan di bawah. Kalau saya paksa jalan lagi beraktivitas akan lari ke kepala. Nah, itu saya rasakan sudah 4 tahun. Nah, ini juga ada di kaki sebelah kanan sampai ke kaki agak berat jalannya. Juga ada sakit mah. Ada kesakit mah juga gitu. Dan kadang-kadang memang nafasnya agak berat. Baik, mudah-mudahan selesai operasi akan hilang semua gejalanya. Pasien ini operasi belum 24 jam ya. Gejala-gejalanya yang tadinya pusing, sakit leher, sakit ke bahu, ke tangan kanan, dan sakit ke dada, ke pinggang, sampai ke kaki ya. Terus kemudian ada sakit juga dadanya nyesek, dan ada GERD ya, kayak gemah gitu. Pasien ini sekarang sudah hilang semua gejalanya. Dan pasien ini yang menggembirakan, biasanya saturasi O2-nya itu selalu antara 98-97, nggak pernah di atasnya itu. Sekarang sudah selama selesai operasi sampai saat ini sudah mencapai 100% saturasi oksigennya. Jadi perbaikan sekali ya. Nah, pasien ini sekarang sudah merasakan enak. Yeah. Silakan ceritakan, Pak. Setelah operasi yang saya rasakan memang nafas lebih lega. Terus sakit di dari pinggang ke kaki kanan sekarang udah nggak ada. Terus nafas kebetulan karena memang lega, kemarin diukur saturasinya 99-100, malah 100-nya agak lama. Dan GERD saya agaknya lebih enteng karena sudah bisa kentut berapa kali gitu. Saya rasakan itu lebih fit lah badan sekarang. Badan lebih fit ya. Yeah. Oke, mudah-mudahan sehat terus, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dok.